Nah, di sini juga langsung dimakan ya oleh ikan mas kokinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, selamat datang kembali di channel Ahmad BM. Nah, untuk di video kali ini saya akan mencoba mereview ya, yaitu tentang makanan ikan tipe floating dan juga sinking. Ya, untuk tipe floating yaitu adalah salah satu tipe makanan ikan yang mengambang, sedangkan untuk sinking adalah tipe makanan ikan yang tenggelam. Nah, untuk floating di sini, untuk makanan ikan floatingnya saya coba akan menggunakan ini ya. Ini adalah takari, dan untuk tipe sinkingnya saya menggunakan pakan agaru. Nah, untuk kandungan di dalam takari floating ini ya, untuk proteinnya itu 30%, fatnya 3%, fibernya 4%, AS 12%, dan moisturnya 12%. Nah, ini adalah isinya ya dari takari floating. Nah, ini lebih condong kepada warna merahnya ya, mayoritas warna merah, untuk warna hijaunya hanya sedikit sekali. Tipe sinking yang saya pakai itu agaru. Di sini ada kandungannya proteinnya 48%, fatnya 6%, AS-nya 12%, fiber 3%, dan moisturnya 11%. Dan ini adalah isi dari agaru ya, dan dia condong semuanya adalah berwarna hijau. Nah, selanjutnya saya akan coba ya untuk memberi makan ikan saya ini. Ikan mas koki belakang saya menggunakan tipe floating dan juga sinking. Ya, kita saksikan. Nah, untuk yang pertama akan saya coba yang tipe sinkingnya dulu ya. Ini yang berwarna hijau. Saya akan coba langsung saya ceburkan. Nah, ini dia ya. Untuk yang tipe sinking, kita lihat ya, baru ditaruh sebentar saja langsung ya turun ke bawah untuk pakannya. Nah, di sini juga ikan saya sedang lahapnya ya untuk memakan tipe pellet sinking ini, karena memang saya pun dibiasakan ya untuk memberi makan pada ikan mas koki saya ini tuh tipe sinking dan juga floating. Jadi memang saya sudah dibiasakan untuk setiap harinya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberi makan yang tipe floatingnya atau yang tipe mengambangnya. Nah, di sini juga langsung dimakan ya oleh ikan mas kokinya. Jadi memang makanan ikan ini tuh sangat baik ya, baik yang sinking ataupun yang floating. Ketika ikan lapar, maka ikannya itu akan langsung memakannya. Nah, mungkin segitu saja ya untuk review makanan ikan tipe sinking dan juga floating dari saya. Silahkan bagi ada yang mau bertanya, silahkan diisi di kolom komentar, dan insya Allah ya nanti akan saya balas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.